Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku belum memikirkan partai politik lain jika benar dipecat PDIP. Hal ini sebagai buntut dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Budiman menyebut akan menghadapi masa berkabung yang lama jika dijatuhi sanksi pemecatan oleh PDI Perjuangan. Sebab ia telah lama ikut berkampanye untuk PDI. Bahkan saat masih duduk di sekolah dasar. Meskipun nantinya tidak tergabung dengan parpol, Budiman mengaku akan tetap berpolitik sambil menunggu dinamika yang terjadi. Budiman bilang, jika kesalahannya diampuni oleh PDIP, maka ia mungkin saja kembali mendaftar ke PDIP. Bila tidak, ia membuka opsi bergabung dengan partai lain. Mempertimbangkan jomblo dulu. Ya, ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong. Gimana nggak berkabung? Saya ini udah kampanye PDI sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD dulu terus kampanye PDI soalnya. Masih PDI, belum PDI Perjuangan, masih kot segit lima. Jadi keluarga saya juga keluarga PNI dari dulu. Jadi tentu saja kalau saya tidak menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu saja saya ya berpolitik pasti, tapi mungkin jomblo dulu gitu. Tidak berumah tangga dulu secara politik tentu saja. Nah setelah itu kita lihat apakah mungkin barangkali setelah berapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa daftar lagi. Kalau nggak diterima ya bisa jadi bisa masuk PSI mungkin salah satunya atau masuk yang lain. Partai Gerindra merespons dukungan Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Gerindra menyebut itu merupakan aspirasi setiap orang yang tak bisa dicegah. Bagi Gerindra, evaluasi internal partai perlu dilakukan ketimbang menyalahkan partai lain. Gerindra juga menghargai aspirasi sebagai hak demokrasi setiap orang. Ya, kita kan tidak bisa mencegah orang mendukung. Sama halnya kami juga tidak bisa mencegah kader kami misalnya tidak mendukung Pak Prabowo. Kayak Pak Sandiaga tidak mendukung Pak Prabowo, keluar. Ya, Pak Budiman dan atau banyak, pasti banyak lagi ya, apa namanya, orang dari luar Partai Gerindra mendukung Partai Gerindra. Dan kami tidak pernah menyalahkan partai orang. Kami nggak mau bersikap buruk muka cermin dibelah, istilahnya. Itu kan soal aspirasi, ya demokrasi. Ya. Orang kalau tidak mendukung capres dari partai kita, ya kita evaluasi di internal dong. Kalau kita nyalahin partai orang, kan itu kan bisa jadi kita lama-lama ditertawakan kalau kayak begitu.